Dalam tema ketiga di bawah kawalan portfolio Datuk Izaidin, kepentingan kepada membentuk pemimpin di kalangan pelajar dan juga sifat tekno usahawan penting. Okey, Pusat Keusahawanan ada mohon nak tukar nama. Okey. Tapi saya tak setuju nama itu. Okey, sebab nama yang disyorkan adalah CUBE. CUBE. Saya kata nanti geng basikal saya marah saya. Jadi semalam kita belum dengar keseluruhan persembahan PM Dato' Jaini, tapi kita setuju untuk tukarkan dia kepada CUBE. Bagi mengelakkan fitnah kepada saya lah, mempromosikan basikal CUBE. Okay. CUBE singkatan kepada Center for Business and Technopreneurship. Boleh setuju? Jadi orangnya semua kena CUBE lah. Okey. So itu antara persetujuan kita. Tetapi berbalik kepada Tekno Usahawan ni, Pusat Keusahawanan is not only this center. Okey, kita ada IPTK, kita ada FPTT, kita ada HCP sendiri. Dan ini tahun ini kita akan seragamkan. Kita pun baca Dada Akhbar ada yang memberi komen, okey, adakah keusahanan kalau mahasiswa jual nasi lemak? Saya tak nak kupas. Tetapi dalam konteks kita menekankan keusahawanan ini, yang paling pentingnya adalah ciri keusahawanan itu. Dan kita juga ada sasaran seramai mana pelajar graduan kita yang benar-benar menjadi teknousahawan. Okey. Sebab itu kita tekankan teknousahawan. Maknanya kalau cerita pun nasi lemak is not about the cooking, it's about the technology in producing a better nasi lemak. Okey. The focus actually is on technology itself and how that technology benefiting humanity at large. Tuan-tuan, banyak program yang akan kita tekankan, antaranya yang komitmen dibuat adalah satu mahasiswa, satu pelajar, tiga bahasa. Okay. So the offering perlu kita lihat. Etika dan disiplin pelajar, key item. Program berstruktur untuk sasiah dan kepimpinan telah meningkat tahun lalu dengan satu jumlah yang besar, tuan-tuan. Akan ditingkatkan lagi. Bakat sukan akan diketengahkan. Baru-baru ini, tuan-tuan, kita buat satu lagi rakan. Kita dah ada rakan masjid. Okay, kita buat rakan apa nama klinik ni? Rakan klinik ke? Yang baru. Kita keluarkan iklannya, tapi tak ramai yang mohon. Okey. Tuan-tuan, dalam skim pelajar bekerja dalam kampus. Okey. To my knowledge, we are among the pioneer in exploring giving opportunity for students to work on campus. Okey, daripada tuan-tuan kerja kat Petronas, bukanlah kata Petronas tak elok, tuan-tuan, but might as well you work in the library. Okey, kita dah cuba, skim ni dah ada. Okey, kita akan perkukuhkan lagi. Dan tumpuan sebagai contohnya kepada pelajar ini, kita akan centralize everything through HCP. Okey. Sasarannya 840. Okey, kemungkinan akan ditingkatkan. Kita juga berbincang di peringkat pengurusan bahawa peluang ini bukan saja kita akan terapkan melalui perkhidmatan universiti, tetapi vendor ataupun kontraktor yang berkhidmat dalam universiti juga kita akan kenakan syarat. Okey, MOF telah kenakan syarat sama kepada kontraktor kita dalam konteks skim mahasiswa itu. Okey. Apa namanya tuan dari? Terlupa pula saya begini. Slim. Okey, Slim. Okey, we are going to introduce a different requirement in our tender document contract to allow student to work. Tapi student takut kata tak standard, takkan saya nak kerja jadi janitor. Boleh. Ramai daripada kita lepasan luar negara, okey. Saya tak nak suruh angkat tangan lah. Okey. Saya tak pernah kerja jadi janitor, tapi saya pernah kerja sebagai pembasuh pinggan. Okey, tak ada hinanya. Okey. I mean, I was able to send money back home by washing dishes. Betul Hafiz kerja apa kat Australia? Tak tahu. Sebab ada saya dengar itu ada yang nak berhenti kerja di UTM, nak pergi Australia nak jadi fruit picker. Tuan-tuan, peluang di UTM ni banyak. Okey, di Malaysia banyak peluang. Okey, kadang-kadang kita nampak okey, the field is greener on the other side. Okey. Kita tak nampak tempat kita pun ada peluang. Jadi inilah tuan-tuan mengubah. Okey, bukan saja di dalam kampus kita melihat contohnya peluang di asrama, perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, akan melibatkan pelajar. Okey. Kita dah berbincang contohnya klinik memang dah ada skim. Okey, dalam waktu tambahan hingga 10 malam itu, okey, rather than staff yang bekerja, student yang diberi latihan akan berada di situ. Jadi kita suruh
perubahan-perubahan ini akan berlaku di banyak tempat, dan kita melihat model-model di setengah-setengah negara bagaimana dalam konteks pembangunan pelajar itu dapat dilengkapkan. Kemahiran-kemahiran kesukarelawanan ini juga akan ditekankan.